Ini penting banget karena YouTube baru aja ngadain update besar-besaran yang dapat mempengaruhi kreator, pengiklan, dan juga kalian para agensi. Hai Singham, gue yang opening dan selamat datang di Kreator Dalam Berita, di mana kita akan ngebahas update baru dari YouTube yang dimana akan gue bagi dalam beberapa poin di bawah. 29 Agustus 2017, YouTube ngadain update besar-besaran di websitenya, yaitu youtube.com. Di desktop ada beberapa update, dan di mobile ada banyak banget update. Dan ini pastinya akan mempengaruhi experience kita pada saat menikmati YouTube di desktop ataupun di mobile. Berikut beberapa poin update yang bisa gue bagikan ke kalian. 1. YouTube sekarang sudah bisa ditonton secara vertikal dan full screen. Jadi buat kalian yang suka nontonin kompilasi Instastory selebgram-selebgram yang kalian lagi kepoin dan pengen tahu gosipnya, daripada kalian menikmatinya seperti ini, kalian sekarang sudah bisa menikmatinya dengan seperti ini. Tadaaa! Tentunya update ini akan mempengaruhi para advertise dan para kreator untuk lebih bisa membuat konten yang lebih mobile friendly mungkin? Coba-coba aja dulu. Padahal tinggal belokin begini-begini doang, kalian males banget sih. Tapi ya, teknologi kadang mengalahkan manusia. Bahkan sering ya. Kedua, di desktop udah ada tombol untuk majuin 10 detik, mundurin 10 detik. Di mobile, tap 2 kali untuk majuin 10 detik, mundurin 10 detik. Bener gak nih kiri kanannya? Ketiga, tadi dicepetin 10 detik, dimundurin 10 detik, sekarang dicepetin kecepatan videonya atau dilambatin kecepatan videonya. Di desktop udah ada, tapi sekarang sudah hadir juga di mobile. Nomor keempat, lagi-lagi di mobile. Sekarang kalau misalnya kalian lagi nonton video dan pengen lihat video berikutnya apa, kalian bisa sambil browsing tanpa harus matiin video, tapi dalam mode full screen dan cuman lihat suggested video, nggak bisa sambil nyari yang lain, kecuali kalian beli YouTube Red. Kelima, buat kalian yang matanya suka kesakitan karena ngelihat latar putih keterangan dan di mana YouTube latarnya adalah putih, kalian sekarang sudah bisa menikmati YouTube dengan mode dark mode, di mana kalian bisa menikmati YouTube sambil memuja setan. Ya enggak lah, bercanda Sulay. Jadi bagi kalian beberapa orang yang nggak suka lihat latar putih di desktop, kalian bisa nikmati YouTube dengan latar yang warnanya hitam di dark mode ini, gitu loh. Ya elah gitu doang, baper anjir. Nomor 6, dan yang paling penting adalah YouTube ganti logo. Yeay! Gue gak tau ini hal bagus apa hal jelek ya? Oh, ini hal jelek banget buat mereka yang suka jualin kaos YouTube ilegal yang belum izin dari YouTube-nya tapi udah ada logo YouTube-nya. Karena ternyata sekarang logonya sudah ganti, kalian mesti cetak ulang. Menurut gua, dari semua update yang ada, YouTube benar-benar menunjukkan dirinya akan benar-benar goes to mobile friendly banget. Jadi dia akan meningkatkan kenikmatan, kepuasan, kesenangan, kelembutan pengalaman saat user menonton dari mobile phone. Karena lihat aja ada berapa banyak update untuk mobile phone. Jadi kalian-kalian yang suka nontonin YouTube lewat handphone akan semakin dimanjakan oleh YouTube. Berarti tandanya para kreator, advertiser, dan para agensi untuk segera memikirkan konsep video yang lebih mobile friendly lagi. Karena sepertinya untuk beberapa tahun ke depan YouTube akan sangat-sangat lebih go mobile. Kalau menurut kalian update-nya gimana? Menguntungkan buat kalian apa bikin susah kalian atau gimana? Komen di bawah, gue mau baca, mari kita diskusi di bawah, oke? Okay? Sorry banget, gue lupa untuk ngasih video rekomendasi ke kalian karena pas nulis skrip buru-buru kelupaan dan sadar baru tadi. Nih pas syuting, nih pas take nih. Jadi ya tonton video-video gue, itu recommended juga kok. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat buat kalian para kreator, advertiser, dan agency. Ketemu lagi sama gue di channel ini, makanya jangan lupa untuk klik tombol bell-nya biar setiap ada video masuk kalian bisa lihat. Ada iseng apa orang ini? Bagi kalian yang malas untuk bacain update, silakan subscribe karena gue akan membagikan update secara gratis. Tapi kalau lebih dari itu, lo mesti bayar. Ada red card-nya, sorry banget. Tapi buat lo pada informasi segini udah cukup lah. Jangan lupa share video ini ke atasan kalian biar atasan kalian tuh sadar, ya. Sudah saatnya new media. Dia lama, bentar lagi nggak tahu gimana kabarnya. Lihat udah berapa stasiun TV itu re-upload YouTube. Dan yang paling penting sih untuk kita semua, stay clean and sound. Woo! Woo! Ah! Woo! Ah! Woo! Ah! Jump! Ah! Woo! Ah! Woo! Ah!